Selamat datang di Info 1 Menitan dari Vertikal Digimax. Tahukah kamu, Henry mulai membangun Babe The Maker di tahun 2004. Beliau rela meninggalkan jabatannya di sebuah perusahaan demi mengembangkan hobinya, salut. Untuk mewujudkan impiannya membangun Babe The Maker, Henry memutuskan untuk menjual rumah demi mendukung hobi yang nantinya menjadi sebuah penghasilan. Pengembangan demi pengembangan terus dilakukan, mulai dari produk pesanan hingga membuat produk sendiri, dengan tim pilihan Henry berharap mampu terus berkembang. Henry mengupayakan seluas mungkin untuk bisa berbagi pengalaman dan menjadi konsultan bagi pelanggannya. Ini kekuatan kunci dari Babe The Maker, si biang kreatif. Dengan kreativitas tinggi dan selalu berinovasi dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi unik, membuat mereka punya tempat tersendiri di hati para pelanggan setia mereka. Semua sudah belajar ke jalur utama, yang kanan sudah memimpin di produksi. Yang tengah belajar grafis di DKV. Kesimpulannya adalah siap dilanjutkan ke generasi milenial dari kolonial, ujar Om Henry.